Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Zat yang telah memberikan karunia, kenikmatan, iman dan Islam, juga tidak lupa sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, menunaikan solat zuhur secara berjamaah diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah rahimakumullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat beliau sempat bertanya kepada para sahabat. Beliau berkata, "Man al-muflis?" Atau kalimat lengkapnya, "Atadaruna manil muflis?" Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan al-muflis itu? Orang yang merugi, sangat-sangat merugi. Qalu, lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang muflis menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki kekayaan. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang sangat merugi, orang yang sangat pailit, min ummati dari umatku, mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin, adalah orang yang pada hari kiamat dia datang membawa pahala solat, membawa pahala siam, membawa pahala zakat. Kemudian yakti wa yakti qad syatama hadza. Kemudian juga wa akala mala hadza wa qadzafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tetapi dia datang pada hari kiamat itu datang dengan membawa juga telah melakukan ketika di dunianya perbuatan-perbuatan satu qad syatama hadza. Dia ketika di dunianya suka mencela orang lain. Kemudian wa qadzafa hadza, menuduh yang tidak benar, menuduh yang lain-lain kepada orang lain. Wa akala mala hadza, dan memakan harta yang bukan haknya. Artinya dia memakan hak orang lain. Wa safaka dama hadza, juga menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan memukul dengan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Fayu'to hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian amal-amal kebaikan tadi, pahala solatnya, siamnya, zakatnya, bahkan pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia ini, yu'to, diberikan kepada siapa?
orang yang dizaliminya. Qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum dia diputuskan. Kemudian ukhida min khotoyahu, ketika kebaikan-kebaikannya itu sudah habis diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya, ukhida khotoyahu, diambil juga kejelekan-kejelekan dari mereka yang pernah dizaliminya. Kemudian patorihat alaihi, dan ditimpakan kepadanya. Summa toriha finnar, kemudian dia dijatuhkan ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kelak di yaumil hisab ada seorang yang ketika di dunianya sholatnya rajin, zakatnya, saumnya, bahkan haji, kemudian amal-amal kebaikan yang lainnya, tetapi ternyata dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga lisannya dan tangannya, sehingga dari lisannya ini ketika di dunianya keluar perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain, mencela, memfitnah, mendunuh yang bukan-bukan kepada orang lain. Kemudian dia pun tidak sanggup menahan ulah tangannya. Dia pernah menyakiti dengan tangannya orang lain, bahkan pernah mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Maka orang tersebut asalnya sudah dicatat menjadi ahli kebaikan, tapi ternyata sebelum dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, tiba-tiba memanggil kepadanya orang-orang yang pernah dia dizalimi. Si fulan mengatakan bahwa, ya Rob, aku tidak rela dia dimasukkan ke dalam surga. Betul, dia orang ahli ibadah, tetapi aku dulu ketika di dunia pernah dicaci hingga aku sakit hati. Yang lain datang lagi, ya Rob, betul, aku pun ketika di dunia pernah dituduh yang bukan-bukan, sehingga korban perasaanku, hatiku, sehingga aku dituduh yang bukan-bukan dan aku hina di hadapan masyarakat karena tuduhannya. Yang lain pun datang, ya Rob, ada sebagian hakku dalam hartaku yang dia pun memakannya. Ada juga yang lain datang, dia pun pernah memukul aku, padahal aku tidak pernah melakukan perbuatan apa-apa yang membuat dia emosi. Setelah dihitung-hitung, ternyata amal kebaikannya habis. Tidak cukup sampai di sana. Pulan, kamu, amal kebaikan kamu disedot, diambil oleh orang-orang yang dizalimi tadi. Ketika amal-amal kebaikannya, pahala kebaikan sudah habis, maka kejelekan yang dari orang-orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepadanya. Yang akhirnya, yang tadinya dia akan menjadi ahli surga, ternyata toriha, summa toriha ila finna, dia Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, merupakan suatu peringatan bagi kita dari Rasul agar senantiasa kita hati-hati di dalam berperilaku, terutama ketika kita kaitannya dengan menjaga lisan. Sebab tidak sedikit karena lisan kita, karena lidah kita, maka tidak sedikit orang yang merasa sakit oleh kita karena lidah kita yang keselip, lisan kita yang keselip. Mungkin kita tidak menyangka dengan lisan kita orang lain tidak merasa sakit, tapi ternyata justru bisa menyakitkan orang lain. Bahkan
kita pun diingatkan pada saat sekarang ini di mana media sosial begitu luar biasa, sehingga terkadang kita bisa terjebak dengan memberikan komentar yang tidak baik, yang mungkin dengan komentar-komentar kita yang berlebihan, yang punya nilai mencaci, memaki, bahkan menuduh orang lain yang bukan-bukan, maka hati-hati. Meskipun itu bentuknya tulisan, karena ada sebuah kaidah yang mengatakan al-kitabatu tanzilu manzilal qaul, bahwa tulisan itu pun dihukumi dengan sebagaimana hukumnya perkataan. Pada hakikatnya apa yang kita tulis itu adalah apa yang kita ingin ucapkan. Hanya saja kita berlindung pada di balik tulisan itu. Maka hati-hati. Ini godaan bagi kita. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyampaikan bahwa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu laisa billa'an, bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, walat'an, juga bukan orang yang suka mencela, mencaci, memaki orang lain, walal fahish, dan bukan juga orang mukmin itu orang yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Kemudian walal bazi, dan orang mukmin itu adalah bukan orang yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Hati-hati dengan lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang tergantung daripada mampu tidaknya dia menjaga lisan. Tidak sedikit apapun dia profesinya, karena lisannya yang keselip, maka akhirnya dia harus berhadapan dengan pihak yang berwajib, apalagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, agar kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menjaga lisan, hati dan tangan kita, supaya kita tidak jatuh kepada apa yang dikatakan oleh Rasul tadi sebagai golongan orang yang muflis, orang yang sangat-sangat merugi di yaumil akhir kelak. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.